Halo semua, ketemu lagi di channel Juragan Cengkol. Kali ini masih bareng sama Budi CMS, salah satu ridernya Best Premium, yang kali ini di bengkelnya itu lagi ada pasien motor enduro. Ini cuma motor hobi, dipakai buat trabas-trabas, itu juga jarang dipakai. Ada Husaberg 350cc tahun piro iki? 2013. Ini keluarnya Rek Plus, ini agak selip. Ini kopinya sudah memakai Rek Plus, agak selip. Terus mari kita putar. Harusnya ini full ya, full ada kampasnya ini. Ada 2, 3, ini hilang 3. Ini jumlahnya ini hilang 3. Terus? Tapi, loh, ini hilang mana? Berarti hilang kabe. Berarti hilangnya emang di sini? Hilangnya mungkin enggak. Nah, mungkin ini penyebabnya yang slip. Putaran bawah enggak agak slip gitu. Cocok sama spotting-nya semua ini. Kampasnya masih kelihatan bisa dipakai ini ya. Masih aman. Tapi yang penyebab ininya enggak selipnya ini. Ini enggak mungkin lagi nih pas di sini. Pasti selip ini. Iya, apa tuh? Ini kampasnya. Oh, kampasnya ben lotok. Harga reklus ini bro, kelihatan gak? 2.400.000 2.900.000 40 ininya saja 2.940.000, cuma ini netok bro. Aduh. Nah, ini pengguna motor-motor build up pasti udah menyiapkan budget lebih untuk memperbaiki motornya. Salah satunya adalah kampas kopling selip. Cuman ini netok itu harganya 2.940.000, cuma ini netok loh, 2 juta ini bro, 3 juta. Ini sistem koplingnya ini memakai Reklus. Reklus itu seperti matic ini. Ini seperti matic cara kerjanya. Jadi ini kan motor manual perseneleng gigian gitu ya. Dimasukin gigi nggak harus pegang kopling. Nanti kita tes. Tapi kok awalnya tok ya? Kayak awalnya saja. Enggak seperti matic saja. Stop and go nggak harus pegang kopling. Ini enaknya teknologi Reklus. Canggihnya teknologi Reklus. Ya, okay, nanti kita bersihkan. Karena berhubung belum datang, kita nunggu barangnya datang. Terus kita coba lagi nanti setelah dibersihkan.
terus dipasang lagi. Pasang lagi. Nunggu spare part datang. Kira-kira spare partnya kapan datangnya? Kira-kira mungkin sekitar 3 harian. 3 hari. Ya. Itu udah siap-siap budget lebih untuk yang punya motor build-up. Oke, sekarang motor sudah terpasang semua. Tinggal di testing. Motor Busaber. Enggak tahu bacaannya apa sih? Busaber atau tuh turunannya motor Busaber. Busaber atau Busaber. 350 cc. Oh iya, kopling reckless bro, nggak perlu harus di kopling. Kiki udah masuk. Nah, kita ulang. Diulang, udah lah. Nah ini kan udah pakai kopling reckless, udah diganti sama kopling reckless. Jadi ini kayak motor matic gitu bro. Cekolah. Ya, ya kan. Kiki udah masuk satu bro. Satu. Ya. Beda karo motor ini. Beda dengan motor ini. Motor ini itu kalau masukin gigi ya tetap harus pakai kopling. Tetap harus di kopling. Ini motornya petarung. Ada sponsornya lo, bro. Ada cek, ada S Plus 2, ada CMS, 100% swasta. Grafik Deko Variasi Epic Jaya. Oke, jadi itu saja video kali ini tentang motor Husaberg yang koplingnya slip, kerusakan pada reklus.